Ya, libur lebaran objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat ramai diserbu ribuan wisatawan domestik. Wisatawan yang datang ke lokasi wisata ini didominasi oleh wisatawan dari luar kota dan luar daerah. Ribuan wisatawan memadati lokasi wisata Farmhouse Susu Lembang di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wisatawan yang datang tidak hanya dari warga lokal, bahkan didominasi oleh para wisatawan dari luar kota dan luar daerah. Kebanyakan dari wisatawan sengaja mengunjungi tempat ini untuk mengisi waktu libur lebaran bersama keluarga. Wisata Farmhouse menyuguhkan beragam wahana, mulai dari wahana untuk bersuah foto, taman bermain, dan wahana edukasi bagi anak yang cocok dikunjungi bersama keluarga. Seperti diantaranya rumah hobbit, bersuah foto dengan iguana, animal show, wahana memberi makan domba, menyusui anak sapi, dan wahana lainnya. Para pengunjung mengaku objek wisata Farmhouse sangat cocok dinikmati bersama keluarga. Selain karena lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota, Farmhouse juga cukup banyak menyuguhkan wahana yang bisa dinikmati bersama keluarga, termasuk dengan buah hati. Buat anak-anak ya banyak edukasi. Terus ya tempat spot fotonya juga bagus-bagus. Bagaimana Mas menurut Mas tempat ini? Bagus, segar, sejuk, enak. Bersih lagi. Iya. Untuk menikmati objek wisata Farmhouse Susu Lembang, para pengunjung dikenai tiket masuk sebesar Rp45.000. Sementara untuk menikmati setiap wahana di dalamnya, para pengunjung dikenai harga tiket kisaran antara Rp10.000 hingga Rp20.000. Dari Lembang, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.